Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'alina ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan sebuah kajian fikih yang hanya merupakan pengantar saja, yaitu pengantar ilmu waris, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sekitar 7 poin. Yaitu yang pertama adalah pembahasan, kita ulangi sedikit. Yang pertama yang kita bahas kemarin adalah hak-hak dalam harta peninggalan. Apa-apa saja yang dikeluarkan ketika ada seorang meninggal, yang ternyata waris itu adalah yang terakhir kalau masih ada sisa yang sebelumnya. Berarti mungkin saja harta peninggalan itu tidak ada sisa sedikit pun untuk dibagikan kepada ahli waris. Mungkin habis untuk hutang, baik itu hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia yang lainnya. Yang kedua yang kita bahas adalah rukun-rukun waris. Adanya pewaris, yaitu orang meninggal. Adanya ahli waris, yaitu kerabat yang masih hidup. Adanya harta. Kemudian poin yang ketiga yang kita bahas adalah harta warisan adalah harta peninggalan. Jadi harta yang pada masa hidup, kemudian ketika dia mati itu yang ditinggal. Adapun harta yang sudah tidak ada lagi, ketika dia hidup sudah tidak ada lagi, maka apanya yang diwariskan. Yang keempat adalah harta waris yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam Al-Qur'an langsung yang membagi secara detail. Beda dengan fikih-fikih yang lain, salat yang menerangkan secara detail adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat yang menerangkan secara detail adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi waris Allah sendiri yang membagi. Siapa yang 1/6, siapa yang 1/8, siapa yang 1/4 dan lain sebagainya. Poin yang berikutnya adalah nomor 5, harta warisan berpindah kepada ahli waris secara otomatis. Karena dalam perpindahan harta dari seorang kepada orang lain itu ada yang harus dengan ridho, harus dengan akad. Apabila tidak akad, tidak ada keridhaan, maka dinamakan perpindahan harta secara batil. Namun ada juga perpindahan harta dari seorang ke orang lain secara otomatis. Ridho tidak ridho orangnya, boleh untuk diambil, boleh untuk berpindah. Contohnya salah satunya waris. Contoh yang lain adalah nafkah. Seorang istri, seorang anak. Seorang istri yang mendapatkan istri suaminya yang pelit, yang memberikan nafkah tidak cukup, maka dia boleh mengambil, boleh mencuri. Itu mungkin istilah kita mencuri, namun dalam fikih bukan dinamakan mencuri, itu dinamakan lofar, nemu. Nemu ATM suaminya, itu kan nemu juga kan. Itu boleh. Nggak ridho suaminya, nggak ridho nggak apa-apa, Allah ngizinkan kok. Dia aja yang salah, tidak mau mengeluarkan apa yang diizinkan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waris termasuk seperti itu. Tidak boleh ada seorang yang menahan warisan. Karena ini yang membagi Allah dan berpindahnya otomatis. Yang keenam, harta waris itu ada berupa benda, ada berapa hak, berupa hak. Yang mana dalam pembahasan ini kita ingin sampaikan bahwasanya hutang tidak diwariskan.
Namun hutang ya dibawa mati, yang nanti pada hari kiamat akan terjadi pelunasan hutang dengan kebaikan-kebaikan kita, ataupun ngambil kesalahan-kesalahan orang yang kita yang menjadi pemberi hutang kita. Ya, maka ini bahayanya hutang. Jangankan amalan lain, orang mati syahid pun kalau masih ada hutang itu belum ditunda masuk surganya. Padahal orang mati syahid itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bagaikan burung-burung yang berwarna hijau yang berterbangan di surga di bawah arasy. Namun kalau ada hutang, nah ini hak manusia. Yang ketujuh, harta haram tidak diwariskan. Ya, setahu saya ini yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang insyaallah akan kita lanjutkan. Sebab-sebab seorang bisa menjadi ahli waris, ataupun dikatakan sebab-sebab adanya warisan. Kalau yang pertama, yang kedua kemarin, poin yang kedua, rukun-rukun. Apa-apa saja yang ada andilnya dalam warisan. Yang sekarang, nomor 8, sebab-sebab warisan. Maka kita lihat, apakah kita termasuk orang yang terpenuhi sebab-sebab ini. Yang pertama adalah nasab. Nasab, maka hubungan nasab, karena kemarin kita membahas rukun-rukun waris adalah adanya pewaris, adanya ahli waris, adanya harta. Nah sekarang berarti kalau kita katakan nasab, adanya hubungan nasab antara yang meninggal pewaris dengan ahli waris. Dalam permasalahan nasab ini, maka kita lihat tidak ada hubungannya antara anak durhaka dengan anak berbakti, sama saja. Karena penyebab seorang bisa mendapatkan warisan dari orang lain murni gara-gara hubungan nasab, yaitu hubungan darah. Mau anak tersebut anak yang berbakti sekali, dia dapat warisan. Mau anak itu anak yang durhaka sekali, sampai nendang orang tuanya, sampai mukul orang tuanya, sampai ngambil uang orang tuanya, berangkat merantau, orang tuanya memarahi dia, mengumpat-ngumpat dia, bahkan mungkin melaknat dia. Namun begitu orang tuanya mati, dia pulang-pulang mau ngambil warisan. Kerabat semuanya marah-marah. Kamu anak durhaka, pergi dari rumah, ninggalkan ibumu sengsara di sini. Begitu meninggal mau ngambil sawahnya. Anak durhaka ini bilang, enggak paham fikih. Itu durhaka urusan lain. Begitu juga berbakti. Jangan sampai seorang anak yang sangat berbakti sehingga ibunya kemudian mengatakan, nak, seluruh warisan saya untuk kamu, nak, karena kamu sangat berbakti pada ibu, yang lain semuanya merantau, gak peduli ibu yang sakit. Gak bisa. Perhatikan bagi orang tua, anak Anda yang berbakti jangan Anda ukur dengan harta. Anak Anda yang berbakti, ukurlah pahala yang akan dia dapat di akhirat. Nak, kamu berbakti sama ibu, ibu cuma bisa, ibu tidak bisa berikan apa-apa, Allah yang berikan pahala. Harta warisan ibu juga tidak bisa ibu berikan seluruhnya kepada kamu, karena yang membagi harta warisan bukan ibu, Allah. Kamu cuma dapat 1/6, nah. Kakakmu yang enggak berbakti itu bisa dapat 1/3, 2 kali lipat daripada kamu. Jadi nasihatin anak, jangan sampai kamu berbakti kepada orang tua tujuannya warisan, enggak ikhlas. Capek berbakti ngapain? Udah berbakti tapi enggak berpahala. Jadi berbakti itu bukan tujuan untuk warisan. Sebagaimana anak durhaka tidak dilarang untuk mendapatkan warisan. Bukan tidak dilarang, tidak boleh dilarang. Karena murni hubungannya nasab. Kemudian dalam permasalahan nasab, anak kecil sama dengan anak dewasa.
Yang membedakan ini orang jahiliyah. Orang jahiliyah membedakan antara orang dewasa yang sudah bisa naik kuda, sudah bisa berperang, sudah bisa membela kabilahnya, kampungnya kalau diserang, yang kita tahu kan orang jahiliyah sering berperang, dengan anak yang kecil. Mereka mengatakan, gimana kita mau menyerahkan anak kecil warisan, gak bisa naik kuda kok, gak bisa berperang, gak bisa bela bela kabilah kita, biarlah warisan dia, bapaknya meninggal, warisan dia diambil pamannya, diambil saudaranya yang besar. Ini jahiliyah. Namun Islam sama, semuanya nasab. Maka dalam Al-Quran, dalam hadis dikatakan, fama baqiya fali awla rajulin dzakarin. Kalau masih bagikan waris kepada pemiliknya yang sudah ditentukan oleh Allah, berapa bagiannya? Kalau masih sisa, serahkan kepada asobah. Siapa asobah? Rajulin. Nah, kalau disebut rajulin dalam bahasa Arab ini seperti, nampaknya seperti orang dewasa. Kata-kata rajul itu orang sudah balik, dewasa, laki-laki. Namun Rasulullah menambahkan dzakarin. Ini menunjukkan bukan hanya gara-gara dia dewasa, selama dia jenisnya adalah laki-laki, baik masih bayi, maka dia berhak mendapatkan warisan sama dengan orang dewasa. Kemudian dalam masalah nasab kita lihat, anak angkat dan susuan tidak dapat warisan. Kenapa? Kita kembalikan ke nasab. Anak angkat bukan, tidak ada hubungan nasab. Anak susuan juga tidak ada hubungan nasab. Beda anak angkat dengan anak susuan apa? Anak susuan mahram. Anak angkat bukan mahram. Tapi mereka tidak ada hubungan nasab, maka tidak mewarisi. Terus gimana Ustaz? Kasihan ini anak saya, masa saya sudah anggap anak sendiri. Ingat Bu, kita kembalikan kaidah-kaidah sebelumnya. Waris itu yang bagi Allah. Waris itu berpindah otomatis. Anda cuma berhak ketika masih hidup. Apa itu? Gimana cara memberikan dia harta ketika masih hidup? Hadiah. Gimana cara memberikan dia harta kalau mau sudah mati? Wasiat. Untuk waris enggak bisa. Karena waris bukan Anda yang, bukan Anda yang bagi, wahai orang yang mau mati. Waris itu yang bagi Allah. Anda mau bagi ke sini, Allah larang. Anda mau bagi, dia dapat warisan juga. Berarti Anda menzalimi ahli waris yang lain. Terus bagaimana biar dia dapat harta Ustaz? Ya kasihkan aja ketika Anda masih hidup. Nah, ini rumah untuk kamu. Nah, ini mobil untuk kamu. Nah, ini uang untuk kamu, silakan kamu usaha. Kenapa? Karena kamu tidak bisa dapat warisan dari saya. Ya, ini kalau paham fikih. Ataupun wasiat, nak, kalau saya meninggal, saya wasiatkan harta saya sebagian, apa, berikan 1/6 harta saya ataupun 1/5 harta saya kepada anak angkat saya. Ya boleh? Boleh-boleh saja. Untuk warisan, tidak. Baik. Nasab tidak ada yang namanya waris pengganti. Tidak ada yang namanya waris pengganti. Ini yang banyak diperdebatkan biasanya di masyarakat, orang yang tidak paham ilmu waris. Apa maksudnya Pak? Kita lihat contohnya ya. Ada orang punya anak, punya anak perempuan, punya anak laki-laki, punya anak laki-laki. Cuma anak laki-laki ini punya anak, anak laki-laki nomor 2, punya anak laki-laki, punya anak perempuan misalnya. Si anak yang kedua ini meninggal duluan. Kemudian meninggallah bapak mereka. Meninggal. Pertanyaan saya, siapa ahli waris sekarang, Pak? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 cucu.
1, 2, 3 anak. Cuma anak nomor 2 sudah meninggal duluan. Siapa ahli waris sekarang? 1, 2, tok. Oh, 1, 3, tok. Nah, biasanya orang bilang gimana, Pak? Tolong bagian bapak kami, kami ambillah. Ini kalau bapak kami masih hidup, dia kan dapat bagian. Ini dapat 1/4. 2/5, 1/5, 2/5, 2/5. Nah, ini kalau bapak kami masih hidup, dia kan kami dapat bagiannya. Cuma kalau mati duluan, tolonglah ngasih 2/5 dulu biar kami bagi berdua. Itu biasanya orang bilang tuh. Itu yang dinamakan waris pengganti. Kami ini pengganti posisi bapak kami yang meninggal. Tidak. Nanti ilmu waris itu ada urutan-urutannya sendiri yang dinamakan dengan hajib dan mahjub. Dia ini ahli waris. Cuma dia terhalangi dapat warisan oleh si nomor 3. Ya. Jadi dalam nasab ikut urutan. Yang itu ada pembahasan khusus masalah hajib dan mahjub. Dia ahli waris, cuma ada yang menghalangi dia untuk mewarisi. Baik. Sampai ke sini ada yang perlu dipertanyakan? Ya. Ya, fadhal. Tunggu Pak, tunggu Pak. Yang ini saya ingin tanya yang ini. Tunggu, kalau itu nanti kasus di pertanyaan terakhir. Yang ini dulu, yang ini. Seputar ini dulu. Karena kalau nanti yang kasus, nanti setelah terakhir mungkin ada masing-masing kasus. Baik. Kaitannya dengan nasab, Pak. Iya. Jadi kalau nasab itu kan yang dinikahi ya, anak yang dinikahi. Gimana anak yang dinikahi? Dari istri, anak yang dari istri yang dinikahi. Iya. Terus kita punya istri lebih dari satu. Iya. Dan itu ada yang di KUA, ada yang sirri. Siri. Oh, siri semua. Secara agama ini ya namanya. Sah. Ya itu siri namanya. Ya. Ya, secara negara tidak tercatat. Iya. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan nasab? Iya, bagus. Itu ingin saya tanyakan. Ingat tadi yang bilang nasab itu hubungannya darah. Dan hubungan darah yang diakui oleh Islam dengan cara nikah. Dan nikah, kita tidak mempermasalahkan nikahnya itu mau lewat KUA atau tidak lewat KUA, asalkan nikahnya sah menurut Islam, maka dia adalah anakmu yang sah. Berarti lawannya yang enggak sah apa berarti? Zina. Jadi di sini pernikahan kita tidak mempedulikan dia mau nikah lewat KUA atau tidak, punya akte atau tidak, punya kakak atau tidak, asalkan kita semua tahu ini anak dari bapak kita yang menikah siri di sana, maka Anda kalau memang maju pengadilan menang ada mungkin. Karena dia tidak punya kakak, tidak punya bukti ini saudara kami, saudara tiri kami, tidak punya bukti. Tapi Allah tahu. Dan pengadilan kalau memutuskan dia tidak berhak dapat warisan karena tidak terbukti dia sebagai anak ayah orang yang mati, ya berhak-berhak saja. Namanya qadhi, namanya hakim memutuskan apa adanya kenyataan. Namun Anda tidak bisa menyembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pernikahan, ya ingat, pernikahan Indonesia pun di KHI, kompilasi hukum Islam yang dipakai oleh peradilan Islam di Indonesia, pernikahan siri, pernikahan yang sah dianggap oleh agama Islam, maka dianggap sah juga oleh negara. Cuma perlu itsbat.
itibat nikah, nikah itu dibuktikan mereka sudah nikah akan dikeluarkan surat. Makanya biasanya peradilan mengeluarkan pengumuman adanya isbat nikah. Itu misalnya yang datang nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak banyak cuma belum punya surat nikah, mau haji. Nah, berarti menunjukkan negara kita mengakui sahnya nikah siri selama diakui oleh Islam. Cuma untuk dapat surat perlu isbat. Buktinya apa? Ketika isbat tidak disuruh akad lagi di depan. Ya, jadi selama dia sah menurut Islam dan Anda tahu itu anak bapak Anda, dia tahu itu saudara tiri kita, Anda harus rela dia mendapatkan warisan dari Anda walaupun tidak ada namanya di KK. Ya. Assalamualaikum. Waris pengganti ini agak menarik ini. Yeah. Jadi apakah syaratnya hanya karena ahli waris meninggal duluan dari pewaris? Misalkan beda 1 bulan itu tadi, yeah. Anaknya beda 1 bulan kemudian bapaknya. Terus yang kedua saya tanya, ibrohnya apa kira-kira? Antum bisa menjelaskan ibrohnya apa? Sehingga hak waris itu menjadi hilang walaupun beda 1 bulan. Baik. Karena yang saya pahami itu adalah ketika ahli waris meninggal duluan. Yeah. Bapak tanya, apakah walaupun beda 1 bulan, saya katakan walaupun beda 1 detik, Pak. Ya. Walaupun beda 1 detik. Ya. Jadi itu dia tidak dianggap ahli waris lagi karena sudah meninggal. Ya. Kemudian Bapak katakan, apa ibrohnya? Tanyakan apa ibrohnya? Gini aja dulu. Sebelum dia punya anak. Ya, sebelum dia punya anak yang nomor 2 ini. Kalau si nomor 2 meninggal duluan, sebelum bapaknya meninggal, kemudian bapaknya meninggal, ahli warisnya untuk siapa, Pak? Kalau anaknya belum, tidak ada? Nomor 1 dan nomor 3. Baik. Kalau si nomor 2 punya anak, sama saja. Apa hak mereka dapat warisan? Dalam urutannya belum. Jadi ada urutan-urutan, Pak. Ini dulu, tidak ada ini baru ini, tidak ada ini baru ini, tidak ada ini baru ini. Anak si nomor 1, anak bapak ini siapa? Ini anak, ini cucu. Kekuatan anak lebih dekat daripada kekuatan cucu. Jadi kalau ditanya ibrohnya apa, ya kita katakan urutan. Sedangkan kalau memang ini kenapa tidak dapat warisan, karena bukan ahli waris. Kenapa bukan ahli waris? Lah, yang namanya ahli waris kan kalau ada orang meninggal dia masih hidup, itu namanya ahli waris. Tapi kalau dia sudah meninggal, nggak ada orang yang masih hidup, sudah dikubur, bagaimana bisa kita katakan orang yang dikubur punya sebagai ahli waris? Saya paham ya? Ahli waris itu adalah orang yang masih hidup ketika ada orang mati. Sedangkan ketika orang mati, si ini sudah mati duluan, maka tidak dinamakan ahli waris dalam fikih. Anak, benar anak ketika masih hidup, ketika sudah mati, ya sudah. Dia bukan ahli waris lagi, walaupun 1 detik. Nanti akan kita bahas di dalam syarat-syarat, ini masih sebab. Masya Allah, bagus pertanyaan itu. Ya. Jadi, adapun yang ini, kenapa nggak dapat? Karena dia urutannya belum. Seperti tadi nanti, kita punya buyut, punya bapak, kita meninggal, kan buyut nggak dapat warisan. Kenapa? Ya bapak masih ada. Harta melangkahi, belum bisa melangkahi bapak kita. Bapak kita dulu. Bapak kita nggak ada lagi, udah mati duluan. Baru ke kakek kita. Seperti itu juga ke anak. Ini cucu. Cucu berarti urutannya setelah anak. Bagikan dulu untuk anak. Sudah dipahami, Pak? Ya, bagus. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2, pernikahan. Sebab orang mendapatkan warisan gara-gara hubungan pernikahan, berarti antara suami dan istri. Tok. Ya, ini dinamakan hubungan pernikahan antara ini. Mertua enggak ikut. Jadi ada seorang bapak dan ibu punya menantu kaya raya, enggak usah senang, Pak. Yang senang harusnya anak Anda yang senang. Karena yang dinamakan hubungan pernikahan cuma khusus antara suami istri. Kalau nasab antara siapa dengan siapa, Pak?
bapak, anak, saudara, paman, kakek, pokoknya hubungan darah. Yaitu hubungan nasab itu ada yang ke atas, bapak, kakek, terus ke atas, nenek, ada yang ke bawah, anak, cucu, 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 ada yang ke samping, siapa yang ke samping? Saudara, bukan hanya ke samping kita, samping bapak juga, siapa? Paman, ke bawahnya lagi, sepupu, itu semuanya nasab. Cari, ada hubungan darah, itu semuanya nasab. Kalau pernikahan dalam masalah waris, cuma antara suami dan istri. Dalam pernikahan, hanya sekedar akad saja. Tidak perlu harus sudah pernah berhubungan suami istri, tidak perlu. Cukup akad, saya terima nikahnya, langsung jantungan, mati. Si istri dapat separuh, alhamdulillah. Dapat seperempat, alhamdulillah. Iya kak? Ini si istri nangis atau berbahagia apa ini? Iya kan? Si istri juga seperti itu. Kalau dia meninggal, yang dapat si suami. Nah, disinilah pak, disinilah yang kita katakan tujuan orang laki-laki cari istri kaya. Iya. Ada orang yang ketika ditanyakan, kenapa sih pingin kamu punya istri wanita karir yang punya kerja, yang punya pekerjaan? Seperti teman saya bilang, ya minimal guru lah. Adalah uang-uang gaji per bulan, pensiun juga ada. Kalau kita tanya, apa sih tujuan punya istri seperti itu? Jawabannya apa kira-kira pak? Bantu-bantu nafkah per hari. Maka jawaban saya, cemen. Laki-laki ya jangan gitu. Laki-laki harus siap bilang sama istrinya, dek, uang kamu, enggak. Jangan dikeluarkan untuk nafkah. Allah memerintahkan nafkah itu dari uang saya, dek. Simpan uang kamu. Beli emas, simpan emas. Loh kenapa mas? Nanti kalau kamu mati ya lumayan. Jangan, sekarang kamu keluarkan. Sekarang biar uang saya. Nah ini pak, sebenarnya tujuan seorang laki-laki kalau perempuan cari laki-laki yang kaya, tujuannya biar dapat nafkah banyak, benar. Tapi kalau laki-laki cari istri kaya, bukan tujuannya untuk nafkah pak. Gak wajib dia mengeluarkan nafkah. Tujuannya biar apa? Warisan. Maka yang punya istri-istri karir, suruh simpan aja, simpan deh, simpan. Ya benar ini kita bicara masalah ilmu syariat ya. Nah bocoran ya, si istri kalau hadir sini langsung sedekah dia pak. Kan cari pahala daripada diambil, ini sudah saya meninggal, diambil sama suami saya, nikah lagi dia. Sekedar akad. Baik. Hubungan pernikahan selama statusnya, status pernikahannya masih ada. Apa contohnya, Pak? Walaupun sudah dicerai. Jadi kita katakan pernikahan di sini selama status pernikahannya masih ada, masih dianggap suami istri oleh syariat. Namun sudah pernah dicerai. Contohnya apa, Pak? Talak 1 dan 2 di masa iddah. Marah sama istrinya, pergi suruh pulang ke rumah orang tuanya, diantar lagi rumah orang tuanya. Baik. Masih 1 bulan istrinya meninggal. Datang minta warisan. Pertuanya marah-marah. Pak, jangan marah, Pak. Itu masih istri saya, Pak. Saya memang dapat warisan. Jangan marah, emang statusnya masih istri saya. Belum boleh nikah sama orang lain. Ya, begitu juga si istri dibawa pulang ke sana, suaminya mau balak ketabrak, mati. Si istri bilang alhamdulillah dapat seperempat. Ya, memang yang penting masih status walaupun sudah dicerai. Maka kita harus pahami masalah perceraian di sini. Iddah, rujuk, kapan dia status masih sebagai suami istri. Baik, yang berikutnya, putusnya pernikahan, putus hubungan pernikahan ini yang dinamakan talak bapak. Kalau ini talak bapak boleh, tanpa ridho dia boleh,
Beda kalau saya mau ngelamar anak bapak dari lamaran baru. Itu bapak boleh nolak saya. Enggak, saya enggak akan nikahkan lagi dengan kamu karena kamu orang suka talak anak. Itu boleh. Karena saya minta baru. Kalau sekarang ini istri saya, mau saya bawa pulang. Kok bapak melarang? Inilah pentingnya kita memahami hukum Islam. Jangan kita bayangkan hukum Islam itu cuma potong tangan. Qisas, itu bukan urusan kita, itu urusan hakim. Banyak uruf hukum-hukum Islam yang urusan kita belum kelar. Sama istri kita, zolim. Sama menantu kita, zolim. Karena kita tidak paham hukum Islam. Masalah potong tangan itu pidana besar sekali itu, Pak. Itu biar orang-orang yang bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Kalau kita, ada tanggung jawab kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang benar-benar putus pernikahan talak bain. Bain itu apa? Talak yang ketiga atau khulu yang tidak boleh rujuk lagi. Enggak boleh langsung sini, Dek, balik lagi, enggak boleh. Mas enggak boleh pegang lagi. Bukan mahram. Terus gimana? Oh, saya udah kadang menyesal mau kembali lagi lamar lagi sama orang tua saya. Pakai mahar lagi, pakai wali lagi, pakai saksi-saksi lagi. Intinya talak, intinya nikah baru. Nah, untuk talak bain ini dia putus pernikahan, maka ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, apabila talak bain dilakukan dalam keadaan sehat wal afiat. Suami sehat wal afiat, marah sama istrinya dalam keadaan biasa-biasa saja, ditalak bain. Sudah, ini yang ketiga loh mas, sudah sana. Ataupun di khulu, ataupun di ya, pokoknya talak yang tidak bisa rujuk lagi. Begitu ditalak seperti itu, suaminya mati. Nah, kasih istri, ini baru ditalak, baru di ngomong, langsung mati. Si istri, ya sudah mas, rugi. Gak dapat apa-apa. Karena bukan suami saya lagi. Ya, si ada walafian. Kalau dalam keadaan sakit. Ya, ini diperhatikan. Sakit-sakit biasa. Sakit biasa. Apa maksud sakit biasa, Pak? Fikih itu membedakan antara amalan seseorang dalam keadaan sakit biasa sama sakit hampir mati. Kalau orang bersedekah di saat sakit biasa, boleh sesuka dia. Namun kalau orang bersedekah di saat sakit hampir mati, hanya boleh sepertiga, Pak. Maksimal sepertiga harta. Kenapa, Pak? Karena amalan seseorang yang hampir mati dianggap seperti amalan orang mati, Pak. Ya. Udah difonis, tinggal berapa hari lagi, tinggal udah di sakit kronis. Tiba-tiba saya sedekahkan semua. Enggak, maaf Pak. Ini mau mati nih, Pak. Kalau mau mati sedekahnya cuma maksimal sepertiga, Pak. Kenapa? Lah ini kan mati, orang bersedekah hampir mati dianggap wasiat. Kalau kita biarkan seluruhnya, banyak ahli waris yang terzolimi. Kalau sakit biasa enggak apa-apa, sehat walafiat. Putus. Mas, putus. Sakit biasa, batuk, ditalak. Ini yang ketiga loh, Mas. Ya sudah, mau apa lagi? Enci, sakit hampir mati. Ini jangan tanya sama saya sakitnya apa-apa saja ya. Dokter yang tahu. Dokter yang tahu sakit hampir mati menurut analisa dokter. Walaupun ada juga orang hampir mati tiba-tiba sembuh secara miracle. Itu lain lagi pembicaraan kita. Kalau sudah ngomong keajaiban, itu mukjizat sudah, Pak. Kita hanya mengomong apa yang sesuai dengan logika kita. Sakit hampir mati, maka ada beberapa, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia talak terjadi tanpa ada indikasi mencegah istrinya dapat warisan.
Apa maksudnya nih Pak? Ini yang dibahas dalam fikih dinamakan tuhmah, tuduhan. Kayaknya dia ini mencerai istrinya dengan tujuan biar istri dia yang lain dapat lebih banyak. Gak seorang punya istri dua. Ini kalau saya meninggal, 1/8 bagi mereka berdua, kan sedikit Pak. Lah biar dapat yang satu sajalah, saya lebih cinta yang pada satu, yang satu saya cerai ketika dia mau mati. Namun, ini kalau cerai ketemu nanti. Namun, cerai dia ketika sakit hampir mati ini, ada alasan yang kita semua tahu itu benar, bukan gara-gara hanya ingin mencegah istrinya dapat warisan. Contohnya apa? Ya istrinya kemudian serong, istrinya kemudian tidak mau ngurus dia, cerai aja. Ya. Maka di sini putus hubungannya. Si istri tidak dapat warisan. Pak, jangan-jangan dia mencerai cuma gara-gara biar saya nggak dapat warisan. Ini tuduhan Pak ya. Mencegah istrinya dapat warisan. Isi hati tidak kita tahu, tapi bisa tahu dari indikasi-indikasi yang lain. Yang kedua, talak adanya indikasi itu. Gak ada apa-apa, tiba-tiba istrinya dicerai. Cuma ketahuannya dulu bahwasanya karena istri yang pertama yang lebih dicintai. Biarlah nanti 1/8 didapat oleh istri yang pertama toh, biar istri kedua enggak dapat apa-apa. Dicerailah dengan talak bain. Maka yang seperti ini kelihatannya memang dia putus hubungannya, Pak. Tapi kita kalau dalam syariat Islam ada yang namanya memutuskan hukum yang dinamakan saddud dzari'ah. Kita tutup pintu-pintu ini biar orang tidak melakukan pelanggaran. Maka kita lakukan saddud dzari'ah, kita tutup pintu ini, walaupun kamu telah mentalak dia, kita tetap mewariskan dia. Kenapa? Karena tujuan kamu pada dia jelek tujuannya. Tujuannya ingin mencegah biar yang dapat benar-benar banyak istri yang kedua saja. Maka di sini ada ulama yang mengatakan dia masih bisa dapat warisan selama si perempuan itu belum menikah sama laki-laki yang lain. Ya, bisa dipahami Pak ya? Nah, sampai sini ada yang bertanya? Masalah istri, suami istri? Tidak ya, insyaallah jelas. Ya, semoga kita tidak terjadi yang seperti ini, yang mencerai. Yang mencerai ketika sakit. Yang ketiga, sebab warisan yang ketiga, wala. Dan ini insya Allah tidak perlu dibahas karena ini hubungan antara seorang laki-laki atau perempuan dengan mantan budaknya. Ini namanya hubungan wala. Saya punya budak, budak ini saya bebaskan. Maka hubungan antara saya dengan budak yang pernah saya bebaskan ini, mantan budak saya ini, dinamakan hubungan wala. Hubungan wala itu ada sesuatu yang disukai oleh orang, yaitu kalau budak saya ini kemudian dia bekerja jadi konglomerat, jadi punya harta, tapi nggak punya asobah, punya istri, punya anak perempuan tapi nggak punya anak laki-laki, ataupun nggak menikah sama sekali, maka saya menjadi pewaris asobahnya dia. Ini diantara hubungan wala antara seorang dengan mantan budaknya. Dan hubungan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab la yuba'u wa la yuhab. Hubungan wala seorang dengan seorang orang lain itu ikatannya seperti ikatan jaringan nasab. Sangat kuat. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan. Ya, ini nasab, wala saja tidak boleh dijual ataupun dihadiahkan, maka apalagi nasab. Nggak boleh orang bilang, mau beli nasab saya nggak kepada tuh bapak saya tuh hampir mati. Kalau dia mati dah dapat warisan, tapi malas saya dapat warisan itu. Ya, udah mau beli nggak?
hak waris saya ke bapak saya itu, yaitu beli hubungan nasab. Tidak boleh, tidak ada jual beli nasab, jangankan nasab, jual beli wala saja tidak dibolehkan. Baik, kita lanjutkan poin yang berikutnya. Ini poin nomor 8 kan? Poin yang berikutnya. Nomor 9. Syarat warisan. Kalau tadi sebab-sebab warisan, kemarin rukun-rukun warisan. Yang pertama, pewaris benar-benar sudah mati. Nah, ada nggak orang mati pura-pura, Pak? Mati suri. Mati suri itu mati apa, Pak? Itu bahasa Arab tuh, mati suari. Pakai kata-kata, pakai sin, swat, suari. Suari itu apa? Kayaknya mati. Bentuknya mati, padahal dia belum mati. Makanya kita harus berkeyakinan, Pak, malaikat Izrail itu tidak mungkin salah. Manusia salah. Kalau malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau yang ini disuruh, kalau ini disuruh cabut, pasti ini dicabut, kamu cabut orang lain. Salah-salah, enggak ada. Itu bukan keyakinan kita bahwasanya malaikat pernah salah. Itu keyakinan kelompok lain yang mengatakan malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Suruhnya ngasih ke sini, malah ngasih ke Nabi Muhammad. Itu ada yang mengatakan gitu. Ini keyakinan-keyakinan ini yang perlu kita perbaiki. Ya. Jadi apa dia? Belum mati. Cuma dianggap mati. Dan ini pernah terjadi di zaman dahulu, sebelum ada kedokteran-kedokteran gini. Syekh Utsaimin menceritakan ada kisah, ada orang lagi ngusung jenazah, mau dibawa, mau bawa kemana itu? Mau dikubur, turunkan dulu. Orang belum mati kok dikubur. Langsung diambil cambuk, dicambuk, Pak. Cepras. Bangun dia, Pak. Ini, bayangkan, Pak, kalau ada orang nangis-nangis, bapaknya meninggal, tiba-tiba bangun, lari atau senang, Pak? Itu kan ini paling aneh kehidupan kita ya. Bapak jangan tinggalkan saya, Pak, suaminya. Bapaknya bangun malah lari. Ada mayat hidup. Nah, dipukul bangun. Orang kaget. Kok kamu tahu dia belum mati? Orang mati itu kakinya itu enggak lurus, enggak tegak. Seperti ini. Ya, seperti orang tidur, Pak. Bapak lihat orang tidur kan gini, Pak, tangannya, Pak. Kalau ada orang tidur gini, nah itu pura-pura tidur, Pak. Jadi ada indikasi indikasi dari anggota tubuh, ini lagi tegang. Ini memang sudah waktunya mati. Ditanya, terus kenapa kamu mencambuk dia? Ya, orang cambuk itu untuk menghangatkan tubuhnya. Ini karena sudah mulai mendingin, hangatkan tubuhnya. Ini kalau kita biarkan memang mati nanti dia. Makanya dalam kedokteran itu pakai listrik. Dia belum mati. Tapi kalau dibiarkan karena jantungnya berhenti gitu, mati nanti dia. Tapi kalau masih bisa dipicu, jadi istilahnya itu nggak ada mati suri, yang ada belum mati. Nah, jadi makanya orang mati mendadak itu disebutkan dalam pengurusan jenazah, orang mati mendadak itu jangan diurus langsung. Jangan-jangan dimandikan nanti bersin, malah mati gara-gara dimasukkan ke kubur. Biarkan dulu, ataupun biasanya divisum, biarkan dulu. Ya, kalau kedokteran itu baru orang mati, baru kalau mati tiga anggota tubuh. Apa itu? Mati otak, mati paru-paru, dan mati jantung. Jadi bisa jadi cuma satu yang mati, yang lain belum. Ya, belum dianggap mati. Nah, jadi pewaris benar-benar sudah mati, baru dibagi. Nah, dalam hal ini ada beberapa poin, yaitu kasus mati otak. Silakan tanya sama dokter. Silakan lihat ke rumah sakit. Orang mati otak itu gimana sih? Itu Masya Allah, Pak, ya. Ada seorang perawat menceritakan kepada saya di Jember. Kesimuan jantung kita, katanya. Kesimuan jantung kita itu adalah dia bergerak tidak dikontrol oleh otak. Otak mati karena tumor, tidak sadar orangnya, jantung masih berdetak.
Tapi jantung berdetak butuh oksigen. Sedangkan oksigen diproses di paru-paru, paru-paru butuh kontrol dari otak. Akhirnya karena tidak bisa lagi dikontrol oleh otak, tidak bisa oksigen, dipakailah alat apa itu? Respiratoria atau apa ya? Yang di rumah sakit pengganti paru-paru. Ya, dialah memompa ke jantung. Hidup dia hidup. Tapi dia mati. Gimana ini, Pak? Hidup tapi dia mati. Mati apa? Mati otak. Kata dokter enggak ada harapan lagi. Nah, apakah kemudian harta dia kita bagi? Ya belum, Pak. Orang mati otak itu belum mati. Ya. Seperti Raja Saudi Arabia, Raja Abdullah termasuk yang kena penyakit ini. Dan saya tanya teman-teman saya, emangnya di Jember ini ada mati otak? Oh, banyak. Sekaget saya. Pak, kegagalan di otak dan sampai mati otak. Dan alat ini untuk memompa ini satu hari sewanya bisa jutaan. Makanya bersyukurlah kita punya paru-paru yang tidak butuh disewa, Pak ya. Nah, jadi mati otak. Kalau kita tanya dokter, belum mati ini. Ya sudah, belum kita bagi hartanya. Baik, ini kasus mati otak. Yang kedua, kasus Bang Toyib. Apa itu Bang Toyib? Dua tahun gak pulang-pulang, dua Ramadan gak pulang-pulang. Nah, ini dalam, gak apa-apa ini bahasa saya aja yang Bang Toyib ya. Dalam bahasa fikih itu dinamakan orang hilang. Orang hilang. Nanti akan kita lihat ini pentingnya seseorang menikah pakai KUA. Nah, hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, datang orang melamar anak Anda, nikah siri, hati-hati. Kesulitannya di sini nanti salah satunya. Maka saya terus mewanti-wanti jangan sekali-sekali menikahkan anak Anda tanpa catatan resmi KUA. Bahkan saya mengatakan jangan mau diundang. Jangan datang undangan orang nikah tanpa KUA. Ingat ya, saya menganjurkan, bukan mengatakan enggak sah ya. Saya bukan mengatakan enggak sah. Karena untuk apa saya menganjurkan seperti ini? Maslahat, Pak. Apa maslahatnya kita lihat nanti. Baik, orang hilang. Suami saya, bapak saya pergi berantau. 3 tahun enggak tahu kabarnya. Terus? Punya sawah di rumah. Ini biasanya punya sawah, punya rumah, punya sapi banyak. Apakah kita bagi langsung? Apakah ibu saya, yaitu istrinya, boleh menikah lagi dengan orang lain? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Pak. Ini kita nggak bolehkan nikah. Kasihan. Sudah 3 tahun nggak pulang-pulang, nggak ada kabarnya, nggak ada telepon, nggak ada apa-apa. Cari di Google Map juga nggak dapat, Pak. Apa yang kita lakukan, Pak? Dia pergi masih hidup, berarti sebelum kita tahu dia mati, kita tidak boleh memvonis dia mati, harta dia tidak boleh dibagi. Kenapa? Kita pakai hukum asal, asalnya masih hidup kok. Sampai ada bukti dia mati. Masalahnya bagaimana membuktikan dia mati? Orang hilang ini. Maka yang berhak menentukan dia mati adalah keputusan siapa? Pengadilan. Dan pengadilan, para ulama membahas, cuma itu ijtihad mereka, tidak ada dalilnya, yaitu para ulama memberikan batas-batas waktu. Ada yang mengatakan tunggu 2 tahun, ada yang mengatakan tunggu sampai umurnya 70 tahun, ada yang mengatakan, pokoknya banyak pendapat. Namun pendapat yang kuat, yang benar adalah semuanya diserahkan kepada pengadilan. Pengadilan nanti yang menentukan. Berarti apa? Lapor dulu. Pak Hakim, ini bapak saya sudah lama pergi ini, belum balik lagi. Kita minta keputusan Pak Hakim. Oh kalau gitu, baik. Tanya, kemana perginya, perangkatnya kapan, tanggal berapa, ke daerah mana, nah. Baik, kemudian dia punya
mencari, oh kalau daerah sini kemana pak? Ke Suriah pak, oh karena udah mati itu ya. Kemana pak? Ke Malaysia, oh berarti kita cari dulu, kita hubungi dulu ke sana. Seperti itu tugas hakim harusnya. Sehingga setelah diteliti semuanya, naik kapal ini, kayak tsunami misalnya. Tsunami itu kejadian banyak membuat orang mati. Tapi ada namanya orang hilang. Matikah dia? Tak bisa. Karena ternyata ada satu orang pengungsi menikah sama sesama pengungsi. Si pengungsi ini suaminya sudah hilang, si pengungsi itu istrinya hilang. Nikah, Pak. Sudah nikah, suaminya balik dari Thailand, Pak. Kenapa? Ternyata belum mati. Tsunami tapi belum mati. Dia terombang-ambing di lautan, diambil sama nelayan Thailand. Balik-balik istrinya sudah menikah, Pak. Gimana ini, Pak? Biarlah urusan KUA, Pak, ya, bukan urusan saya, masa orang lain istrinya menikah masa ngelapor sama saya. Nikahnya aja enggak ngundang saya kok, Pak. Maka tugas peradilan. Baik, kalau gitu kita teliti, pada sidang kedua dipanggil, kita putuskan kamu tinggal nunggu 6 bulan lagi. Tok, tok, tok. 6 bulan tidak pulang, mulailah bagi warisan istrinya, mulailah melakukan iddah 4 bulan 10 hari. Berarti telah divonis oleh hakim setelah 6 bulan mati. Ya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa sih harus pengadilan? Kita ponis sendiri aja, bapak udah mati yuk kita anggap ya. Enggak boleh pak, kenapa? Karena ini hubungannya, pengadilan ini hubungannya apa kita namakan itu pak? Pidana. Yang berhak memutuskan pidana itu peradilan. Yang berhak motong tangan, memutuskan ini dipotong tangan, ini dikisos, itu dirajam, itu peradilan pak. Dan dalam masalah waris ini ada pidananya, karena masalah waris, masalah orang meninggal ini bukan masalah waris, masalah orang meninggal ini akan ada pidananya. Apa pidananya di sini? Zina. Apa pidananya di sini? Curi. Kamu ngambil harta dia padahal dia belum mati, itu curi namanya. Kamu menikah sama laki-laki lain padahal suamimu belum mati, itu zina namanya. Kamu statusnya istri orang lain. Maka ini yang berhak menegakkan hukumnya peradilan, enggak semua orang. Maka sebelum ini ditegakkan, minta izin peradilan dulu. Inilah maknanya kenapa kita butuh peradilan dalam hal ini. Inilah yang saya katakan. Ibu-ibu bayangkan kalau anak ibu yang perempuan nikah siri. Oh ini orang baik datang sini, saya sering ada di masjid, nikahkan siri, mana suratnya, mana, oh enggak apa-apa bu nanti saya carikan, nikah satu minggu setelah mendapatkan keperawanannya, pergi enggak pulang-pulang, terus anda mau apain anak-anda ini pak? Mau apa? Nikahkan sama laki-laki lain? Enggak bisa, dia istri dari orang yang hilang itu, mau ngelapor ke peradilan bilang mana surat nikahnya? Terus? Salah anda. Kenapa nikahkan orang nggak pakai resmi? Coba kalau ada suratnya, peradilan lapor, ini anak saya gini-gini, baik diputuskan peradilan, kalau gitu kita fasakh, tok, boleh nikah lain sama. Sudah difasakh oleh peradilan. Kalau nggak, siap, mau ada anak anda terkatung-katung gitu, statusnya adalah istri orang lain. Padahal dia, suaminya nggak pernah pulang-pulang. Makanya, zaman dulu pak, enak. Dalam seperti ini apa? Gak butuh surat datang ke Umar bin Khattab. Umar enak. Lah zaman sekarang? Emangnya sebelum hakim kenal orang? Makanya hakim gak mau kenal orang. Pokoknya ada surat. Udah stempel saya putuskan. Saya gak kenal kamu. Makanya jangan, zaman dulu gak ada kok. Jangan main-main seperti ini. Sekarang ini maslahat mursalah harus ada. Karena maslahatnya besar sekali. Jadi pak ya, orang meninggal, orang-orang hilang, tidak boleh dibagi hartanya dulu sebelum ada keputusan peradilan memutuskan dia mati. Baik pak, setelah diputuskan mati, istrinya menikah lagi, setelah iddah hartanya dibagikan, pulang pak. Anak-anaknya bukan bahagia, aduh kok pulang. Gimana pak, kalau pulang pak? Balikin ya, balikin
Mau apa lagi? Istri lagi. Istri? Nah, istri urusan lain. Istri ada pilihan, ada khiyar namanya itu. Pilih saya, kata suami yang lama, pilih saya, cerai dengan itu, ataupun kembalikan mahar saya. Kembalikan mahar saya. Cuma seperangkat alat sholat, Pak. Makanya kalau nikah itu, kalau nikah itu, Pak, ya ini saya yang belum nikah, bagi anak Anda yang mau nikah, kalau Anda berikanlah semaksimal Anda mampu. Karena ini calon pembimbing saya ke surga. Ini calon ibu dari anak-anak saya. Kenapa sih saya pelit? Berapa maharnya anak? Ya seperti biasa aja lah, anak seperti orang lain, seperangkat alat salat. Baik. Tiba-tiba datang seperangkat alat salat dan ini bu, emas setengah on. 50 gram. Enggak perlu nak, enggak bu. Ini tuh anak ibu. Ini ikrom dari saya. Apa susahnya sih? Nah, ini buktinya kalau nanti minta balik lagi, dapat 50 gram lumayan, Pak, kan? Harganya udah naik juga, kan? Ini dapat seperangkat alat salat digampang beli di toko, tinggal satu. Coba berapa ratus ribu. Ya, berikan seperti itu. Jangan mentang-mentang, oh, yang penting murah, enggak. Ini memang kamu enggak minta, tapi saya kasih. Baik. Yang berikutnya. Mati bareng. Mati bareng. Jadi masalah pewaris ini benar-benar sudah mati. Nanti yang ke B ini ahli waris, syarat-syarat nikah, syarat-syarat waris yang kedua, ahli waris masih hidup. Masih hidup ketika si pewaris mati. Itu maksudnya. Nah, sebenarnya kasus ini antara A dan B ini berlaku untuk Bang Toyib, berlaku untuk mati bareng. Mati bareng ini maksudnya apa? Bareng antara pewaris dan ahli waris. Ini tidak tercapai syarat-syarat. Tidak tercapai syarat-syarat pewarisannya, Pak. Jadi tidak bisa saling mewarisi. Apa buktinya? Gedung ambruk. Di dalamnya ada anak, ada bapak. Bapaknya punya istri, punya anak lain. Anaknya ini punya anak-anak, punya istri. Yang mana kalau bapaknya meninggal duluan, ada harta warisan yang ke anaknya. Kalau anaknya meninggal duluan, ada harta warisan dia yang ke bapaknya dan ke istri-istrinya dan ke anak-anaknya. Jadi ini intinya mereka saling mewarisi karena mereka adalah pewaris dan ahli waris. Tiba-tiba mereka satu perusahaan, gedung ambruk. Kita dapati mereka berdua sudah meninggal. Pertanyaannya, seandainya yang tadi Bapak tanya, seandainya saya tahu, ini yang mati duluan, ini mati setelahnya, walaupun satu detik, Pak, dia mewariskan kepada anaknya. Sudah mati, anaknya pindah ke sana. Ini bedanya, Pak, ya, yang tadi. Bapak yang tanya tadi, masalah waris pengganti. Ini orang ini punya anak lain, ini punya anak laki-laki, punya anak perempuan misalnya. Bapaknya ini meninggal jam 4 lewat 11 menit. Kemudian anaknya ini meninggal jam 4 lewat 12 menit. Maka warisan dari si bapak menuju ke anaknya yang laki perempuan, anaknya yang nomor 3 dan menuju yang ke nomor 2. Kenapa? Karena ketika bapak ini meninggal, anak ini masih hidup walaupun hanya beberapa detik. Kan sudah mati, Ustaz. Baru berpindah ke sini. Baru cari ahli waris si anak nomor 2, istrinya, anak-anaknya.
Yang penting ketika si pewaris mati, si ahli waris pernah hidup. Walaupun kemudian dia mati lagi sedang. Ustadznya taunya bareng, hakimnya taunya bareng. Ya sudah, karena bareng kita tidak bisa memutuskan siapa yang mati duluan, maka mereka tidak saling mewarisi, Pak. Tidak saling mewarisi. Karena apa? Syarat-syarat warisannya tidak terpenuhi. Apa itu? Pewaris benar-benar mati dan ahli waris benar-benar hidup setelah si pewaris mati. Kita tidak bisa tahu mana yang mati duluan, kita tidak tahu. Itulah namanya mati bareng. Namun Ustaz, sekarang kan ada teknologi mengetahui. Ya, baru boleh kita pakai teknologi itu. Divisum, ternyata oh ini karena tertimpa ini duluan, dia mati duluan. Kalau ini, itu alhamdulillah, kita kembalikan kepada itu. Biar hakim yang cari orang visum itu. Tenggelam. Ketemu semuanya terapung, dah mati semuanya. Pasti matinya enggak bareng, Pak, kan? Cuma gara-gara kita tidak tahu, kita tidak bisa memvonis siapa yang mati duluan. Bismillah. Jadi ini diantara pembahasan dalam pewaris dan ahli waris. Baik, syarat yang ketiga. Wah, ini berarti dua pertemuan belum selesai, Pak, ya? Ini belum hitung-hitungan ini. NC. Paham ilmu waris. Nah, ini baru ngundang ustadznya, ya. Ini baru ngundang ustadznya untuk membagi secara ilmu waris. Baik, ada yang bertanya sampai sini? Enggak ada? Kita lanjutkan. 10. Penghalang warisan. Apa maksud penghalang? Dia sudah terpenuhi sebab sebagai seorang ahli waris. Akan tapi gara-gara ada penghalang ini, dia tidak bisa mewarisi. Apa yang pertama? Beda agama. Sekaya apapun bapak Anda, kalau dia masih kafir, Anda sudah mualaf, maka jangan harapkan warisan. Oh, dikasih beda lagi. Tapi sebagai warisan tidak boleh. Dan seorang muslim, kalau ada orang bertanya kepada kita tentang ilmu, tentang sebuah hukum yang datang adalah dari beda agama, maka kita hanya berhak memutuskan sesuai dengan agama kita, bukan agama dia. Pak Ustadz, tolong bagikan warisan kami. Loh, Pak, nggak salah datang nih, Pak. Bapak kan agamanya lain dengan saya. Nggak apa-apa, Ustadz. Bapak Ustadz yang bagi warisan kami. Maka si Ustadz wajib membagi sesuai dengan pembagian hukum Islam. Ya. Yahudi datang kepada Rasulullah ingin bertanya hukum. Rasulullah memutuskan pakai fahkum bima anzalallah. Nggak boleh. Di kitab kalian bagaimana? Mana kitab kalian saya baca dari awal sampai akhir, saya bisa memutuskan warisan. Nggak boleh. Nah, begitu juga saat bapak saya ini masih kafir, dia meninggal, datang keluarganya, datang biar Ustaz yang bagi. Ustaz yang bagi, kasihan dia ini mu'allaf yang enggak dapat, dikasih dia. Enggak boleh. Kasihkan kebenar-benar yang sesuai agama mereka. Begitu juga sebaliknya, orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir sebagaimana orang kafir tidak mewariskan kepada yang muslim. Beda agama, walaupun nasab, walaupun pernikahan, laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab, ada yang meninggal salah satunya, tidak saling mewarisi. Nah, istrinya meninggal, tidak dikubur di perkuburan kaum muslimin. Kalau istrinya hamil, dikubur di mana, Pak? Istrinya ahlul kitab, suaminya muslim. Istrinya hamil, meninggal dikubur di mana, Pak? Dikubur perkuburan orang ahlul kitab, enggak boleh, karena anak yang dijanin ini muslim. Makanya kubur di tempat lain, membelakangi kiblat, biar anaknya ini yang menghadap kiblat. Oh, sampai seperti itu dibahas oleh ulama, Pak. Cuma kalau biar enggak susah-susah, ya enggak usah nikah sama ahlul kitab lah, Pak. Masih banyak perempuan-perempuan yang
muslimah. Yang kedua, penghalang pembunuhan. Apa maksud pembunuhan di sini? Yaitu ahli waris membunuh pewarisnya. Membunuh pewarisnya. Ini yang dikatakan oleh ulama dalam kaidah tergesa-gesa. Pengin cepat dapat warisan dari bapaknya, kok enggak mati-mati gitu. Dikasih racun, mati dapat warisan. Tapi gara-gara ketergesa-gesaan dia ini malah enggak membuat dia tidak dapat warisan. Dia telah membunuh ahli warisnya. Masalahnya di sini ini ada hadisnya. Kalau yang beda agama juga ada hadisnya. La yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Kalau di sini juga la yarisul qatilul maqtula. La yarisul qatilul maqtula. Nah, masalahnya di sini adalah pembunuhan bagaimana? Bentuknya apa? Karena pembunuhan itu ada pembunuhan yang apa, Pak? Yang sengaja, yang diizinkan dengan yang tidak diizinkan, walaupun sengaja, Pak. Kalau pembunuhan, bentuknya apa? Pembunuhan tidak berhak, karena bentuknya zolim, ini sepakat tidak mewarisi, Pak. Tadi meracuni, nusuk, bunuh, bertengkar, tapi nusuk. Ini sepakat ulama, ini enggak mewarisi, Pak. Yang bedanya adalah selain ini. Apa yang selain ini? Pembunuhan tanpa sengaja. Pembunuhan sebagai penyebab. Yang mana? Dia tidak, kalau ini dikisos. Membunuh dengan sengaja dikisos. Ada pembunuhan tidak sengaja, tidak dikisos, tapi bayar apa? Bayar diat 100 ekor unta. Harus puasa 2 bulan berturut-turut si pembunuhnya. Contohnya apa? Naik mobil nabrak. Nabrak orang. Ini enggak ringan, Pak. Hukum Islam kita harus punya hutang sama Allah, punya hutang sama manusia. Hutang sama Allah membebaskan seorang budak. Seorang budak sekarang enggak ada lagi, puasa 2 bulan berturut-turut. Hutang kepada dia, bayar 100 ekor unta, diat. Yang bayar siapa? Bukan saya, tapi kerabat-kerabat saya. Ya, ini kalau mau paham hukum Islam. Ada kalanya Anda didatangi wajib bayar. Kenapa? Yang buat salah bukan saya kok. Yang buat saya salah adalah paman saya, masa saya bayar? Iya, karena kamu adalah kerabatnya, kamu adalah aqilahnya, harus bayar terhadap perbuatan pamanmu yang membunuh tanpa sengaja. Kok seperti itu? Inilah hukum Islam. Siap enggak, Pak? Jangan teriak-teriak hukum Islam, hukum Islam, tapi tidak paham hukum Islam. Begitu kita disuruh berbuat hukum Islam yang kewajiban kita sendiri, kita enggak mau. Tahunya hukum Islam itu hakim, hakim, hakim pemerintah. Tunggu dulu, banyak hukum Islam pada kita yang belum kita terapkan. Zolim, ini sepakat. Kalau yang tadi, selain zolim, cuma ada kafaratnya. Yang berikutnya apa yang tadi, tanpa sengaja, nabrak tanpa sengaja. Penyebab, penyebab itu apa? Bonceng bapak, naik mobil bonceng bapak. Kemudian kita nabrak, mati bapak. Kita penyebabnya, Pak. Bayar kafarat kita. Yang berikutnya, pembunuhan yang disengaja tapi dibolehkan. Apa contohnya? Algojo. Algojonya, bapaknya pelaku penyalur narkoba, diputuskan oleh pengadilan hukuman mati, dia yang penggal. Mewarisi enggak, Pak? Nah, ini beda pendapat para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan seluruh bentuk pembunuhan, mau yang berhak, mau yang tidak, mau sudah sebagai algojo, sebagai hakim yang memutuskan, enggak boleh. Namun pendapat yang kuat insyaallah, yang tidak berhak mewarisi adalah pembunuhan secara zolim saja. Nah, yang lain, wallahu ta'ala alam, itu mewarisi. Ini yang saya ambil pendapat, ini pendapat Malikiyah, wallahu ta'ala alam. Nah, akan dikatakan oleh Syekh Utsaimin, gimana seorang anak yang ngajak bapaknya untuk umroh, naik mobil, tabrakan,
tabrak nggak sengaja, nggak mungkin orang nabrak sengaja kan, bapaknya meninggal, dia nggak mewarisi. Lah anak yang di sana lagi main-main, band main-main, nggak ngajak anaknya umroh, dia dapat mewarisi. Jadi masalah pembunuhan ini adalah kita ambil pendapat yang disengaja dan dalam bentuk kezoliman saja, itu yang tidak mewarisi. Wallahu ta'ala alam. C. Perbudakan. Punya anak, dia kaya raya punya anak, tapi anaknya budak orang lain. Udah, anaknya gak dapat apa-apa dari saya. Kenapa? Karena seorang budak tidak memiliki harta. Dikasih harta pun itu milik tuannya. Baik, inilah yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Insyaallah kalau memang masih ada waktu ya, kita lanjutkan dengan lanjutan berikutnya yang melihat siapa-siapa saja ahli waris kita. Tapi tidak sampai ke hitung-hitungan Pak ya, walaupun ada hitung-hitungan sebagai contoh kecil saja. Adapun untuk hari ini kita cukupkan di sini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kasus-kasus pribadi, silahkan. Ya Bapak ini duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, mungkin perlu ditulis ya mungkin ya, coba. Ya, pembagian dari orang tua. Orang tua sudah meninggal, Pak? Belum, berarti belum warisan, Pak. Iya, Jak. Sekarang sudah. Oh, gitu ya. Waktu masih dikasih itu masih hidup. Masih hidup ya. Saya 4 bersaudara. Iya. Yang 2 meninggal, yang 2 hidup. Gimana? Gimana? 4 bersaudara, yang 2 meninggal setelah ibu meninggal atau sebelum ibu meninggal? Sebelum ibu meninggal sudah meninggal duluan. Iya. Sudah dibagi, tapi hartanya sudah dibagi sebelum mereka meninggal. Meninggal punya anak satu dan saya berapa laki-laki, Pak? Laki-laki 2, perempuan 2. Baik. Yang meninggal siapa sekarang? Laki-laki kakak saya itu punya anak satu. Tunggu dulu, yang meninggal, yang sudah meninggal siapa? Laki-laki dan? Perempuan. Perempuan sudah meninggal. Baik. Laki-laki kakak saya sudah meninggal. Ya, ini. Oh, bagi kita katakan ini yang meninggal ya. Baik. Meninggalnya mereka sebelum bapak atau setelah bapak? Itu dulu, kakak saya dulu. Kakak dulu meninggal, meninggal nomor satu. Nomor yang meninggal setelahnya? Kakak saya yang perempuan. Perempuan, baru meninggal bapak? Bapak. Baru meninggal orang tua? Baik. Terus, kasusnya? Harta sudah dibagikan sebelum? Sebelum meninggal. Sebelum meninggal siapa? Itu anak kakak saya. Sebelum mereka meninggal semuanya, ketika masih hidup berempat ini, harta sudah dibagikan oleh bapak? Belum, jadi begini. Begitu udah meninggal, baru orang tua membagikan ke saya gitu. Tunggu, siapa yang sudah meninggal siapa, Pak? Ini sekarang ada 3 orang meninggal, Pak ini. Bapak tadi begitu meninggal siapa? Coba. Yang jelas, coba. Begitu, ya, jelasnya begini. Ya. 4 bersaudara. Ya. Sudah meninggal 2. Kakak perempuan yang kakak laki-laki. Ya. Terus yang saya tanyakan, ya. Yang punya kakak saya punya anak satu, apakah sama yang masih hidup saya gitu, yang masih ada? Makanya saya tanya dulu Pak tadi Pak. Ini meninggal duluan, Bapak meninggal setelah mereka Pak ya? Iya. Baik, kata Bapak tadi harta sudah dibagi sebelum Bapak meninggal. Belum dibagi waktu itu. Pas sudah meninggal. Ngomong. Baru Bapak mau ngomong. Bapak masih hidup. Masih hidup. Ngomongnya gimana, Pak? Ngomongnya itu buat saya. Gitu. Ini juga. Itu juga bagian. Ini? Bagian, tapi cuma nggak sama, jadi saya yang paling banyak waktu itu. Yang bagi Bapak. Iya. Masih hidup. Mereka berdua sudah meninggal. Meninggal. Nah, berarti bukan warisan. Hadiah. Ya. Jadi gimana hukumnya itu anak yang kakak saya yang satu itu warisnya? Yang waris, dikasih juga dia Pak? Dikasih. Ketika masih hidup Bapak kan? Iya. Ya bukan warisan, boleh aja Pak. Apa sama? Apa enggak sama saya gitu? Ah,
Masalah sama, tidak sama. Jangankan itu Pak, bapak dengan adik yang ini yang harus sama. Sebenarnya harus sama ini. Perempuan sama laki-laki. Bisa dikatakan harus sama, bisa dikatakan 2:1. Laki-laki sama ya, anak kakak saya gitu, ya. Saya gitu. Ya. Tapi yang ini juga boleh dapat. Karena apa? Bukan waris. Tadi awal kita katakan bukan waris. Yang namanya waris itu kalau sudah mati. Tapi Bapak bilang tadi dia masih hidup. Ya. Ya insyaallah. Ini ada beda pendapat para ulama, tapi yang kuat adalah hadiah seorang bapak untuk anaknya harus sama. Kalau enggak sama, minta keridhaan yang tidak ya yang sedikit. Jadi keponakan saya ini sama gitu ya keponakannya. Enggak harus sama. Kalau ini enggak harus sama. Kalau keponakan dengan bapak tidak harus sama. Dia dapat beda dengan bapak tidak apa-apa. Yang beda pendapat ulama di sini yang harus sama. Kan perempuan yang ini. Ya, walaupun perempuan harus sama ataupun 2:1. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan 2:1. Kalau lebih daripada itu ada beda pendapat para ulama. Tapi antara bapak dengan ponakan enggak apa-apa, karena bukan warisan. Dia dapat banyak juga enggak apa-apa dikasih sama bapak Anda, dia dapat banyak. Udah nak, saya kasih kamu banyak karena kalau saya mati kamu juga enggak dapat kok. Saya kasih kamu banyak ketika saya masih hidup, boleh-boleh saja. Ya, Pak. Intinya jadi saya sama ponakan jadi enggak sama. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Ada yang lain? Tunggu Pak. Tunggu ini dulu. Tadi Bapak sudah ya, biar ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada keluarga yang ayahnya sudah meninggal. Kemudian dalam keluarga ini ibu dan anak-anaknya ahli waris. Dan mereka sepakat bahwa dalam pembagian waris ini ada persentase dari setiap harta itu berdasarkan dari asal usul harta dan akad yang terjadi antara suami istri, jadi ibu sama bapak. Misalnya contoh ada mobil ini dibeli dari ibu dengan hasil kerja ibu misalnya. Uangnya itu, jadi itu dianggap mobil milik ibu, jadi tidak dibagi waris. Atau rumah yang dibeli bersama-sama di maka dibagi persentase berapa besar untuk ibu, berapa besar untuk bapak. Nah ini bagaimana saya? Ya bagus pertanyaannya. Harta gonogini gini ya. Harta gonogini gini. Kita telah mengatakan yang namanya harta warisan adalah harta peninggalan orang yang meninggal. Berarti harta seseorang itu bisa harta pribadi tanpa ada tangan orang lain di dalamnya, bisa harta bersama. Apa contoh harta bersama? Beli tanah bareng-bareng, dapat warisan, dapat hadiah sebuah peternakan, ada sapi 1.000 ekor, ini saya hadiahkan untuk kalian berlima. Berarti ini ada harta bersama berupa sapi 1.000 ekor. Sapi ada 1.000 ekor, dihadiahkan untuk berlima. Saya termasuk di dalamnya, berapa bagian saya Pak? Berapa bagian saya? Berapa ekor bagian saya, Pak? 200. Salah. Sapi 1000 ekor bentuk berlima. Saya termasuk di dalamnya misalnya, satu saya termasuk salah satunya. Berapa ekor bagian saya? Pak. 200. Salah. Ini Ustaz bisa matematika enggak sih? Yang benar bagian saya adalah 20%. Bukan 200 ekor. Paham maksudnya Pak ya? Mati satu, ini yang mati tanggung jawab siapa Pak? Si nomor 1, 2, 3 atau tanggung jawab saya? Tanggung jawab bersama. Karena apa? Yang mati satu itu punya kita berlima. 20%-nya itu ya, itu bedanya Pak. Karena belum dibagi. Beda kalau sudah duduk bareng. Ini 1000 ekor ini. Daripada kita itu, yuk bagi-bagi langsung, yuk bagi. Oh, kamu yang ini ya, itulah ya yang adil lah. Begitu sudah adil, setuju. 200 ya, setuju. Nah, berarti ini punya saya. Begitu dibagi, ini mati 5, saya tanggung jawab.
Bisa dipahami ya? Itu namanya harta bersama. Baik. Jadi ada harta terlibat di harta bersama. Sekarang Bapak bilang tadi, harta Bapak yang meninggal, ibu yang beli mobil, harta mobil tidak dibagi, rumah bangun bersama, maka dilihat berapa persen punya Bapak, punya persen punya ibu. Itulah jalan yang benar, Pak. Jadi harta bersama itu sebenarnya Bapak sebelum meninggal, ini yang perlu kita beritahukan, Pak ya. Jangan mengandalkan, kan cinta-cinta ngapain dibagi sih? Ini maksudnya. Bapak kerja, ibu kerja, masing-masing, Bapak bersama istri kerja, masing-masing kumpul uang untuk beli rumah, beli mobil. Baik. Cuma Bapak punya, cuma punya anak satu, anak perempuan, misalnya, atau nggak punya anak, misalnya ya. Kemudian, tapi tidak pernah membagi harta dengan istri. Seharusnya Bapak ngajak istri, ayo dek, yuk kita kalkulasikan yuk berapa rumah ini, bagi persen bakunya saya, berapa persen punya kamu. Kata istrinya, Allah mas itu aja dibagi mas, kayak nggak percaya. Bukan, pahami. Karena kalau saya meninggal, kamu debat dengan ipar saya, ipar kamu loh. Saya meninggal, kamu debatnya dengan adik-adik saya loh. Kita nggak punya anak laki-laki loh, enggak? Kita nggak punya anak laki-laki ini. Harta saya kalau saya meninggal akan diambil asabah oleh bapak saya, nggak ada lagi, akan diambil asabah oleh adik-adik saya. Dan rumah ini termasuk bagian saya, bagian kamu. Kamu mau debat sama mereka? Kalau saya meninggal, mending debat sama saya aja sekarang dulu. Debat berapa? Berapa gaji kamu, berapa gaji saya? Baik, rumah ini 75%-nya bagian saya, 25%-nya bagian kamu ya. Iya, setuju, setuju semuanya. Sehingga ketika saya mati, adik-adik saya langsung datang itu ada mati, Pak. Benar, hak mereka. Bisa diusir istri-istri di rumah itu. Kenapa? Punya kami 75% ini. Atau 70% setelah dibagikan anak perempuan misalnya. Kamu pergi. Oh, ini loh, kami sudah bikin perjanjian sama suami saya, bagian rumahnya suami saya 75%. Kalau mau jual, hak kamu menjual yang 75%. 25%-nya jangan jual punya saya itu. Inilah fungsinya kita menulis agar tidak cekcok di belakang kita. Jangan sekarang, sekarang cinta-cinta nggak apa-apa. Nah, karena apa? Karena kalau tidak seperti ini, kita ke pengadilan siap-siap dibagi 50%-50%. Ya, jangan-jangan ketika dibagi, kita lihat istri yang lebih banyak rumah ini. Jangan-jangan istri 80%, saya 20%. Tapi karena gara-gara gak dibagi, begitu minta ke pengadilan, siap-siap dibagi 50%-50%. Kasihan istri kita, Pak. Nah, jadi cara yang tadi sudah tepat. Baik, Bapak. Ada kasus? Sudah ya? Mau dikasihkan? Ah, ya. Siapa? Wallahu a'lam, Pak ya, kalau harta yang diberikan secara kredit sistemnya haram, tapi barang yang dibeli dengan uang itu insyaallah tidak haram. Wallahu a'lam, itu yang saya mengambil pendapatnya, Pak. Ambil Bapak minjem uang dari bank beli rumah, proses Bapak kepada bank itu haram prosesnya, proses karena Bapak membayar riba. Tapi uang yang Bapak beli untuk beli rumah ini, insya Allah nggak apa-apa. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Baik, ada yang lain? Seorang kakek, Ustaz. Jadi dia pada saat masih hidup sudah menyampaikan kepada istrinya gitu, bahwa ini harta dibagi rata untuk ketiga anaknya. Dia memiliki anak laki-laki, anak tiga, pertama laki-laki, kedua perempuan. Pada saat masih hidup sudah menyampaikan itu dibagi rata gitu, Ustaz. Ini artinya kan hibah, Ustaz, menghadiahkan gitu, Ustaz. Kalau mati bagi rata. Ya. Bukan hibah. Enggak, sebelum meninggal dia. Sebelum meninggal dia katakan, tapi kalau saya mati bagi rata. Ya. Nah, bukan hibah. Karena ada kata-kata kalau saya mati. Kalau sudah mati bukan ini ya. Bukan hadiah. Kalau hadiah bagi sekarang langsung. Iya.
Artinya itu memang belum dibagi rata, apa belum dilakukan eksekusinya, Ustaz. Ya. Jadi harta apa? Hak semua misalnya kayak ladang dan segala macam itu masih dipakai untuk istrinya gitu. Iya. Pada saat kakek sudah meninggal, akhirnya keluarga kami itu langsung mengeksekusi dibagi rata 3 itu diperbolehkan, Ustaz. Jadi sama sekali si kakek ini tidak punya harta sama sekali untuk warisnya gitu, memang tidak ada. Yang dianggap sudah dibagi sebelum hidupnya bahwa itu dia harus dibagi rata untuk anak-anaknya gitu. Gitu, Yang pertama perkataan kakek itu, kalau saya mati harta bagi rata tidak boleh diterapkan. Itu bukan wasiat, wasiat yang wajib untuk diterapkan. Karena kita kembalikan lagi ke kaidah sebelumnya, harta warisan yang bagi Allah. Karena harta warisan harta ketika Anda mati. Kalau Anda mau bagi rata ketika hidup. Baik. Kemudian kalau memang sudah dibagi rata, apakah itu sah pembagiannya? Kita katakan tidak. Pasti ada yang terzolimi. Dan yang terzolimi inilah, ataupun yang menzolimi inilah yang perlu minta maaf sama yang terzolimi. Itu ada bagian yang seharusnya banyak, dia dapatnya sedikit. Nah, ini pembahasan ketika, kalau pembahasan, kalau ditanya, saya kan ridho, Ustaz. Maka jawaban kita adalah, ini pembahasan ketika masalah ridho, mungkin pernah kita sampaikan di sini, boleh nggak Ustaz membagi warisan sama rata? Ridho semuanya. Mungkin pernah saya sampaikan di sini, saya ulangi lagi. Ridho itu kalau tahu. Tidak ada orang ridho kalau nggak tahu. Orang jual baju tapi ada uang 100 ribu di dalam baju. Kita beli bajunya ternyata ada dapat uang 100 ribu. Dikasih saya uang 100 ribu. Itu bukan dikasih. Nggak tahu. Maka tidak bisa kita katakan ridho. Nah, berarti kalau ada orang membagi warisan secara sama rata, kan tidak tahu bagiannya, kita tidak bisa mengatakan dia ridho, Pak. Duduk bareng semuanya keluarga, ayo kita bagi sama rata aja ya. Berapa, Pak? Berapa, Bang, kalau bagi sama rata? Oh, masing-masing dapat 200 juta. Oh, ya nggak apa-apa, banyak. Tapi begitu tahu, seharusnya saya ini dapatnya 500 juta. Tapi gara-gara bagi rata, dapatnya 200 juta. Waduh. Berarti nggak ridho? Berarti nggak boleh. Jadi benar bagaimana? Bagi dulu secara syariat. Bagi syariat, Dek, kamu dapat 500, dapat 400, dapat ini. Baik. Bagaimana, Dek, kalau kita bagi rata? Berapa, Bang, kalau bagi rata? Dapatnya masing-masing 200. Kan orang mikir, 500 jadi 200. Yang itu 50 jadi 200. Nah, di sinilah baru nampak ridho atau tidak, karena sudah tahu bagiannya masing-masing. Jadi tahu ridho dulu, kemudian jangan sampai kemudian meridhokannya juga itu bukan gara-gara nggak enak. Saya nggak mau, Bang, kamu ini sama adiknya sendiri pun, adiknya sudah nggak punya pekerjaan, kamu sudah pekerjaan, akhirnya ya nggak apa-apalah. Kenapa dia bilang nggak apa-apa? Karena nggak enakan. Ini dianggap tidak ridho, haram makan harta dia, Pak. Jadi hati-hati, Pak, kalau ada orang ngajak Anda makan tapi gara-gara nggak enakan. Kenapa bikin acara ini, Pak? Ya kalau kita nggak bikin nanti diecek sama tetangga. Kalau kita nggak bikin nanti diomongin sama orang lain. Masa ada orang mati seperti di menguburkan kucing aja. Ya kita bikin lah, Pak, walaupun ngutang-ngutang. Haram Anda makan di situ, Pak. Karena dia nggak ridho, Pak. Dia hanya menghindari ejekan orang. Gak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah, jangan sampai membagi rata bertujuan untuk membenci syariat Islam. Itu gak boleh. Jadi paham, Pak, ya? Baik. Ada yang lain? Ya, apa, menjual harta warisan terhadap orang yang tidak mempunyai hak harta waris. Ya, oke. Okay. Jadi bapak dapat warisan, seperdua dari sawah ini, misalnya. Kalau saya ceritakan gini, Ustaz, saya punya orang tua itu tinggal bersaudara.
semuanya ini punya anak, tapi dua bersaudara ini meninggal, sehingga cucu yang lebih dominan mengenai bicara harta warisnya. Nah, orang tua saya ini karena dia sendiri adalah wanita, laki-laki, perempuan. Jadi orang tua saya perempuan, sehingga porsi warisannya kalau saya bilang sangat tidak, ya ini kartu perbuatan ini perbuatan juga kecil sekali, tetapi semua harta warisan yang ditinggalkan itu sudah terjual habis itu bagaimana tersebut? Baik, berarti yang kakek Anda meninggal cuma punya anak satu yang perempuan, itu ibu Anda. Iya. Ya, ketika kakek Anda meninggal, ketika dia meninggal, anak yang lain nggak ada kecuali satu orang saja. Masih ada ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya masih ada. Masih ada. Ah, terus? Jadi ketiga-tiganya kan harta warisan. Harta warisannya. Cuma masalahnya yang jalan waktunya orang kedua saudaranya ini meninggalkan cucu. Dan cucu ini yang nggak meninggalkan anak mereka. Cucu mereka atau anak mereka? Iya, anak mereka. Anak mereka ya. Cucu kakek itu. Iya. Ya kakek nggak usah diperjalankan lagi, sudah selesai. Kakek meninggal. Iya. Hartanya dipanggil diambil oleh tiga orang ini. Iya. Ya. Ketika ini dua orang meninggal, harta mereka diambil oleh anak-anak mereka. Sudah benar itu? Iya. Ah. Ya, masalah pembagian warisan ini dalam penjualan ini enggak clear kalau saya bilang sebagai posisinya cucu sama. Bukan. Anda jangan pikirkan cucu kalau kakek Anda sudah meninggal masih meninggalkan tiga anak. Kata tadi Anda bilang kakek Anda meninggalkan tiga anak. Satu laki-laki, dua laki-laki, satu perempuan. Ya, berarti cucu nggak dapat apa-apa nih, Pak? Iya. Cucu nggak dapat apa-apa dari harta kakek, nggak dapat apa-apa? Yang ingin saya tanyakan bukan bagian saya cucunya, ya. Bukan. Iya. Tapi ketika harta atau pembagian orang tua ini yang tidak sesuai, yang saya bilang. Yang tiga ini? Ya, dari orang tua saya dengan saudara-saudaranya itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi kalau saya ambil misalnya sebidang tanah, jadi seribu meter, mungkin orang tua saya hanya dapat 100 meter dan sebagainya, mereka cucunya yang menjual itu bagaimana menjual? Menurut yang saya bilang hak secara haknya mereka belum punya hak untuk menjual 75% itu gitu. Karena masih ada hak siapa sih itu? Orang tua saya. Oh, perempuan itu? Iya. Cuma masalahnya dibaginya tidak sesuai dengan syariat Islam. Betul. Nah, setelah mereka menjual itu hukumnya bagaimana? Iya. Ya. Kalau kita katakan hukum mereka menjual sesuatu yang tidak hak mereka, maka kita katakan nggak boleh, karena ada hak ibu Anda di situ. Ya, di harta ini ada hak ibu Anda yang sebenarnya haknya adalah seperlima, berarti 20%. Tapi dijual oleh mereka sampai 90%. Maka ada 10% hak ibu Anda yang terjual. Maka itu tidak boleh. Terus apa gimana posisi saya saat? Ya, Anda mau ngelapor kemana? Bersabarlah. Mau apa lagi? Dalam masalah harta ini kalau kita ngelapor pun takutnya kita juga kalah di pengadilan. Karena mungkin akan diserahkan pembagiannya sesuai dengan apa yang disepakati nanti. Jadi bersabar saja, mau gimana lagi? Minta nanti bagiannya di akhirat. Sebenarnya kalau Anda ambil boleh-boleh saja. Cuma hati-hati Anda mengambil, malah jangan-jangan Anda ini penjara. Karena menurut hukum dia yang menang. Ya. Nah, coba Bapak, coba. Mungkin ada yang tanyakan langsung biar saya lihat, Pak. Kasusnya belum meninggal, tapi nanti ini ibu mertua ya. Meninggalkan 4 perempuan. Perempuan. Ibu ini yang meninggal siapa, Pak? Yang meninggal siapa? Belum meninggal. Belum meninggal. Nanti pembagiannya kira-kira, Pak? Ya. Ini kan nggak punya saudara. Nggak punya saudara. Nggak punya ibu juga. Nggak punya ibu juga. Ada tinggal siapa? Baik.
ini punya ini siapa ini? Saudara ini? Saudaranya ibu ini ya, saudara banyak ya. Seandainya ini meninggal, meninggal atau ini meninggal ya, siapa saja yang akan mendapat soalnya ini di sini masih banyak sepupu. Sepupu itu maksudnya siapa pak? Sepupu ini maksudnya ya, ini sepupu. ini bapak, bapak punya sepupu banyak. Bapak, tapi paman-pamannya sudah meninggal. Bapak ini, ini kan ini udah nggak ada lagi. Bapak sudah nggak ada. Nggak ada lagi. Mm-hmm. Cuma ini punya saudara. Dia punya saudara. Ya, punya ya. Saudara. Saudara ini juga nggak ada lagi. Nggak tapi ada. Dia punya anak. Anaknya laki-laki atau perempuan, Pak? Ini laki-laki perempuan. Banyak lah. Baik. Apakah ini sudah tertutup nanti ke sini semua atau? Nggak. Ini perempuan semua, Pak ya? Iya, perempuan semua. Ini dapat, Pak. Ya. Dapat. Oh, dapat, dapat. Ya. Oh. Nah, kalau kalau yang ini dapat, ini juga dapat semua nih, Pak. Iya. Oh. Sopan. Oh, jadi sepupun ini anu ya, sepupu. Pasti dapat sepupu. Ya, tapi yang penting saudara laki-laki bapak, anak perempuan laki-laki dari saudara laki-laki bapak. Oh, yang kalau anak perempuan nggak dapat. Oh, okay, ya. Okay. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan juga nggak dapat. Yang penting laki-laki ke laki-laki. Hmm. Ya. Tapi kalau ini masih ada yang hidup satu saja, ini nggak dapat. Yang dapat yang hidup paman. Hmm, ini sudah nggak ada semua. Yang paman nggak ada semua. Ada semua. Ini yang ini dapat. Masih ada yang dapat. Ini pun ya. Masih banyak sekali. Ya, harus dicari. Iya, Pak. Itu dah banyak. Okay. Baik, insya Allah. Ya. Ada yang lain? Ustaz. Ya. Kalau suami meninggal, hartanya itu kan jatuh ke anak dan istri ini. Anak laki dan perempuan. Anak laki, istri, bapak, ibu, dapat. Anak istri, bapak, ibu. Iya. Yeah. Nah, saat misalnya kita meninggal lalu anak istri kita terus menguat apa namanya? Harta itu dipakai untuk membesarkan kita gitu. Sebelum dibagi, antara dibagi dulu itu bagaimana? Lalu pertanyaannya kalau istri kemudian meninggal, harta istri membaginya bagaimana? Baik, inilah paling banyak permasalahan yang terjadi, Pak, yang membuat Ustadz paling membuat Ustadz sulit untuk menanganinya. Karena apa? Ya, seperti saya katanya tadi, ada yang bertanya, saya lebih banyak tanya daripada yang bertanya. Apa itu? Seorang meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak. Kata istri yang ditinggal mati nggak dibagi dulu lah, kan saya belum mati. Dipakai istri mati, baru nanti dibagi. Nah, di sini ada penzoliman. Penzaliman apa? Ingat, harta suami Anda yang sudah mati itu bukan harta suami Anda lagi. Kembalikan ke kaidah-kaidah tadi. Kaidah tadi bahwasanya harta waris itu bukan lagi harta si pewaris. Sudah milik harta ahli waris. Jangan sampai bilang ini punya suami saya dulu, punya suami saya. Enggak, bukan punya suami Anda, ini punya saya. Ini sudah punya, saya adalah adiknya suami Anda. Anda tidak punya anak laki-laki, itu milik saya. Ada hak saya di situ. Kamu keluar dari rumah ini. Kita jual rumah ini. Ya. Itu ada seperti itu. Istilahnya apa? Itu hak saya. Jangan kemudian kamu bilang kamu tega-tegaan. Enggak. Ya. Jadi baiknya ketika Anda meninggal dunia, siapa saja meninggal dunia, segera dibagi waris. Maksudnya dibagi Ustaz apa Ustaz? Walaupun belum dibagi fisiknya, tapi dibagi bagiannya. Rumah belum dijual, nggak apa-apa. Tanah belum dijual, nggak apa-apa. Tapi ingat, di tanah itu ada bagian saya 1/8. Yang kalau tanah itu laku 1 miliar, saya dapat 1/8. Tanah itu rusak harganya jadi cuma 100.000, saya juga ikut tanggung jawab. Rumah itu kena tsunami, ya 1/8-nya hilang. Rumah itu menjadi harganya 10 miliar, 1/8-nya jadi banyak. Nah, jadi seperti ini. Harus walaupun belum dibagi secara fisik, tahu bagian-bagian orang lain. Saya cuma berhak bertransaksi di 1/8-nya. Saya jual ke orang lain 1/8-nya, boleh. Mau beli tanah saya enggak? Mana itu? Cuma 1/8-nya tapi loh. Ya, saya beli. Saya minta izin dulu sama orang lain ya. Saya jual 1/8-nya untuk kamu. Nah, cuma itu yang berhak saya lakukan. Boleh. Dan dia sedang mengelola anak harta anak yatim. Ya, kalau dia mengelola harta anak yang masih kecil belum balik, dia mengelola harta anak yatim. Dan hati-hati makan harta anak yatim. Jadi saya pernah ingatkan, jangan Anda anggap anak yatim itu anak di panti asuhan. Tidak, anak Anda sendiri bisa jadi anak yatim. Seorang wanita
anaknya masih kecil, suaminya meninggal, berarti ada harta anak kecil ini yang Anda sedang Anda kelola. Harta anak yatim Anda pergunakan tidak baik, berarti Anda makan harta anak yatim. Hati-hati. Baik, ada yang lain? Hah? Harta istrinya ke anaknya, ke jadi ahli waris itu bukan hanya anak ya. Banyak orang mengira anak, nggak punya anak, ibu, bapak, saudara bapak, paman, sepupu, saudara kita. Ini kalau kita bicara kalau tidak ada anak laki-laki. Maksudnya kalau istri meninggal dibagi seperti itu juga. Seperti itu juga. Ya. Bapak. Kasusnya mirip Pak. Cuma dari awal suami istri tersebut bekerja bersama dagang. Nah, jadi pada waktu suaminya meninggal, anak itu menuntut kebagian harta warisan dari bapaknya. Ya. Nah itu karena itu tetap dari awal kontrak bersama orang yang meninggal. Itu sebaiknya gimana sih? Para pembagian dulu tuh. Sebaiknya memang harus dibagi, bukan sebaiknya, memang harus dibagi. Jadi saham bapak di usaha dagang ini berapa? 50%. Berarti 50% itu saya punya bagian berapa persen dari 50% untuk si anak. Seperti itu. Jadi sekarang kalau dilanjutkan tokonya enggak apa-apa. Jadi punya saham, misalnya si anak sekarang mendapatkan 25, jadi dari 50% dia dapat separuhnya. Berarti 25% dari usaha dagang ini saham si anak. Naik keuntungan, dia dapat keuntungan. Turun, dia juga sudah turun. Kalau dia bilang, enggak, saya enggak mau saham, jual aja asetnya. Ya, itu kemudian harus dilihat maslahat dan mafsadat. Yang penting dia punya hak, mau menjual aset, itu hak dia. Kalau dibilang sama ibunya yang mengusahakan, udahlah nak, hak saham kamu saya beli. Boleh-boleh saja. Itu dinamakan sulh. Jadi Pak ya, tugas ustadz itu cuma membagi sampai berapa bagian tok, itu juga tugas ustadz. Ini saya ingatkan beda antara ustadz dengan qadhi, beda antara ustadz dengan hakim. Tugas ustadz cuma membagi, kamu 25%, kamu 1/6, kamu 1/8, 1/4. Kemudian dia mereka bertanya, ustadz bagaimana cara bagi rumahnya, bagaimana cara bagi sawahnya, bagaimana cara membagi aset perusahaannya, kamu berapa tadi dapat? 1/6 ustadz. Cara baginya bagaimana? Cara baginya jangan tanya sama ustadz. Duduk kalian bareng semuanya, musyawarahkan. Itu dinamakan dengan sulhu, damai-damai. Gimana? Kumpulkan semua aset bapak, gimana? Nanti tiba-tiba, jangan-jangan, udah kamu ambil sawahnya aja ya. Kamu 1/6 sebenarnya. Ya sebenarnya 1/6 itu dari seluruh harta. 1/6 sawah, 1/6 rumah, 1/6 perusahaan. Tapi gak mungkin kan dibagi, kita damai-damai aja. Kamu gak mau gak dapat, ambil sawahnya saja. Cukuplah tuh 1/6 kan. Ya setuju. Kamu ngambil ini ya, rumah ini tuh untuk jadi berdua ya, separuh-separuh ya. Baik, setuju semuanya? Setuju, bikin akan. Dan kalau ini tidak setuju, yang dinamakan tidak tercapai perdamaian sesama orang yang berhak mendapatkan harta, maka jalannya adalah pengadilan, bukan ke ustadz. Ustadz cuma menasihati, jangan debat, jangan bertengkar, ini dunia, harta itu ada titipan. Itu kerjanya ustadz. Kalau kerjanya hakim apa? Ketok palu eksekusi. Itu. Jadi damai dulu sesama keluarga, baru kalau tidak baru ke pengadilan. Yang penting sudah tahu bagian-bagiannya sesuai syariat. Jadi datang pengadilan bukan minta bagi pulang. Kami sudah setuju baginya sekian-sekian. Cuma enggak setuju cara penjualannya ini. Kami minta keputusan hakim. Pak ya? Paham ya? Ya, potong. Yang berhak mendapatkan kalau ibu ini meninggal, saudara kandung saya juga saudara kandungnya. Gak dapat saudara kandung karena punya anak laki-laki. Pak, ibunya itu punya, ibunya itu masih punya bapak? Udah nggak ada. Ibu? Nggak ada. Berarti yang dapat warisan cuma anak mereka toh. Berapa? Anak laki-laki berapa orang? Empat. Perempuan? Dua. 8, 10. Berarti. Si perempuan masing-masing dapat 1/10, laki-laki masing-masing dapat 1/5. Ya.
Ada yang bertanya lagi? Selesai. Baik. Kalau kita saya misalnya ada usaha, usaha itu diarahkan bersama-sama dengan teman saya di partai. Lalu saya meninggal, usaha itu terus berjalan. Apakah usaha itu keuntungannya dibagi sama seperti dibagi untuk waris? Iya. Usaha Anda yang bersama dengan mitra Anda, berarti saham Anda jadi milik ahli waris. Mau dilanjutkan atau tidak itu terserah ahli waris Anda. Kalau dilanjutkan, prosentasenya masih dimiliki oleh ahli waris Anda. Jadi itulah namanya hak, Pak. Hak itu berpindah. Jadi jangan takut. Bukan berarti kalau Anda meninggal hak Anda hilang, tidak. Cuma berpindah. Baik. Ya, silakan, Pak. Ini ada dua status hukum, Pak, antara hadiah dengan waris gitu ya. Nah, kalau misalnya orang tua mau menyelesaikan semuanya dengan hadiah sebelum beliau meninggal itu udah sekarang diratakan semua gitu. Apakah ada keutamaan atau ketidakutamaan ketika kita menggunakan hadiah dengan waris? Kalau Bapak bertanya keutamaan dengan tidak keutamaan, saya tidak mengetahui dalilnya adalah keutamaan atau tidak. Karena kalau hadiah itu memang pemberian ketika mati, ketika hidup. Kalau waris itu dibagikan oleh Allah ketika mati. Jadi enggak ada korelasinya masalah keutamaan atau tidak, Allah alam, saya enggak tahu, Pak. Cuma kalau Bapak bilang bolehkah menghadiahkan kepada anak ketika masih hidup, boleh-boleh saja. Sampai semua hartanya habis. Sampai semua habis, tapi tanggung resiko ya. Tanggung resiko kan anaknya. Baik, gini, Pak, contohnya. Jangan sampai bentuknya seperti bentuk akal-akalan. Tahu bentuk akal-akalan, Pak? Nah, itu dia masalahnya. Bentuk akal-akalan biar adanya, biar adiknya enggak dapat. Biar ya, Anda siap-siap di hadapan Allah ini. Misalnya dia punya adik. Punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua. Ini kalau saya enggak bagi sekarang, mereka akan dapat warisan, tapi saya bagi sekarang aja lah. Biar adiknya enggak dapat, biar istrinya enggak dapat, biar. Jadi menghadiahkan ke anak, tujuan punya tujuan kalau saya meninggal, yang lain enggak dapat. Nah, itu hati-hati. Ini saya katakan ini lari dari hukum Allah. Ya. Berarti Anda harus tanggung risiko. Apa risikonya? Begitu anak Anda dapat, nah, tanah itu untuk kamu, nanya, Masya Allah, Pak, saya jual. Kamu jangan menjual, Bapak sudah jadi dulu. Nah, berarti Bapak ngasihkan cuma akal-akalan. Berarti kalau Bapak ngasih, itu harusnya siap. Anak mau jual, anak mau menghadiahkan, saya hadiahkan kepada istri saya katakan kepada mertua saya, harus siap. Ini yang biasanya akal-akalan, Pak. Seperti orang akal-akalan mau lari dari zakat. Punya harta sudah, punya 100 gram emas. Kemudian, biar nggak dapat kena zakat, mau selesai haul, kasihkan ke istrinya. Kasihkan ke istrinya 50 gram, jadi nggak kena zakat. Tapi kalau istrinya setelah dikasih, jual, maksudnya istrinya marah dia. Kenapa kamu jual saya? Ah, berarti tadi ngasihnya nggak rela. Yang namanya orang ngasih rela, apapun yang diperlakukan oleh orang yang dikasih harus rela. Kalau enggak, berarti cuma akal-akalan ingin lari dari hukum Allah. Maka siap-siap di hari akhirat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan di sini. Semoga bisa kita lanjutkan. Kalau ada waktu, kalau tidak ya tidak apa-apa, mungkin bisa dilanjutkan oleh ustaz yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.